老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Ouyang. Eta kopi nebawa. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang telah mengusir orang-orang dari istana 10.000 iblis. Pada saat ini Xiaoyan juga berpikir bahwa mereka pada saat ini juga harus segera pergi. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada semuanya bahwa mereka harus segera pergi dari sini. Mereka tidak tahu kapan masalah akan menimpa kelompok mereka lagi. Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua orang dari kelompok Xiaoyan pun segera bergegas ke Bahtera. Hanya Xiaoyan, Thunder Fox, dan Anjing Akhirat yang pada saat ini yang tersisa. Anjing Akhirat segera berkata bahwa misinya pada saat ini juga sudah selesai. Thunder Fox pun mengerutkan kening dan bertanya misi apa yang dimiliki oleh Anjing Akhirat. Apakah misinya adalah untuk melindungi Gunung Dewa Hitam ini? Jatuh dan mati dari Dewa Gunung Hitam ini tidak berarti misi dari Anjing Akhirat telah selesai. Apakah Anjing Akhirat pada saat ini benar-benar tidak ingin membalaskan dendam tuannya? Anjing Akhirat pun tersenyum masam dan berkata balas dendam apa yang bisa ia lakukan. Apakah Thunder Fox tidak mengetahui betapa kuatnya aliansi Doshian? Oleh karena itu balas dendam ini tidak akan mudah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan segera berkata kepada mereka berdua. Xiaoyan berkata jika senior percaya kepada Xiaoyan, kebetulan aliansi Doshian dan Xiaoyan memiliki perselisihan satu sama lain. Oleh karena itu, cepat atau lambat Xiaoyan benar-benar akan bertemu dengan mereka di dalam pertempuran. Thunder Fox pada saat ini juga segera berbicara kepada Anjing Akhirat. Kenapa ia pada saat ini tidak percaya kepada Xiaoyan untuk sekali saja? Bukankah pada saat ini mereka benar-benar sudah tidak memiliki pilihan lain? Anjing Akhirat pada akhirnya terdiam mendengar perkataan dari Xiaoyan dan Thunder Fox. Setelah cukup lama, pada akhirnya ia segera menundukkan kelapanya ke arah Xiaoyan. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh tuannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka tidak memiliki hubungan tuan dan pelayan. Hanya saja mereka memiliki misi yang sama dan saling membantu dalam perahu yang sama. Oleh karena itu, pada saat ini mereka dapat dipanggil dengan nama mereka masing-masing. Mendengar hal tersebut, Anjing Akhirat pada akhirnya mengangkat kelapanya karena terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bersikap seperti itu dan ia hanya bisa menganggukkan kelapanya sedikit. Selain itu, Thunder Fox juga pada saat ini benar-benar mengagumi keberanian Xiaoyan. Xiaoyan baru saja berani memprovokasi Shexi yang berasal dari Istana 10.000 Iblis. Meskipun ia mengetahui apa itu Istana 10.000 Iblis, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Sementara itu, Xiaoyan pada akhirnya berkata perlahan bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Mereka sudah tertunda cukup lama dan mereka tidak boleh tertinggal. Thunder Fox dan Anjing Akhirat pun mengangguk hingga pada akhirnya mereka segera berubah menjadi sosok yang sangat kecil. Thunder Fox menjelma menjadi anak anjing yang tampak biasa-biasa saja. Mereka bertiga pun segera bergegas ke Bahtera hingga pada akhirnya Bahtera pun segera melesat pergi. Kelompok Xiaoyan pun terus berenang di tengah-tengah kehampaan di dalam lubang cacing raksasa. Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui, pada saat ini cahaya muncul di lubang cacing yang gelap. Dengan munculnya cahaya ini, ekspresi Ding Yue juga menjadi lebih serius. Ada belasan sinar cahaya dan masing-masing sinar ini adalah sebuah Bahtera. Mungkin semuanya datang dari rute yang berbeda, tetapi mereka semua seharusnya melewati stasiun luar angkasa kedua. Oleh karena itu, mulai dari sini lubang cacing akan menyempit dan mereka tidak akan sebebas seperti sebelumnya.
Dengan begitu, kompetisi juga secara resmi benar-benar dimulai. Terlebih lagi yang membuat Ding Yue pada saat ini merasa takut adalah turbulensi yang sangat besar. Bahtera mereka adalah bahtera kelas 3 dan meskipun telah dimodifikasi oleh Ding Yue, tetapi jika berhadapan dengan turbulensi yang sangat besar, Ding Yue benar-benar sangat khawatir. Pada akhirnya, di tengah-tengah pemikirannya ini, pada saat ini Ding Yue segera mengerutkan kening. Apa yang dikhawatirkan oleh Ding Yue pada saat ini benar-benar terjadi. Turbulensi besar pada saat ini segera muncul di hadapan bahtera semua orang. Ding Yue pun segera berkata kepada semua orang bahwa aliran turbulensi ini mendekat. Mereka harus bersatu dengan bahtera lainnya dan setidaknya diperlukan 3 bahtera untuk bisa lolos dari malapetaka ini. Setelah selesai berbicara, Ding Yue pun melihat ke kanan dan ke kiri mencari bahtera lain untuk bekerja sama satu sama lain. Pada saat yang sama, beberapa bahtera di sekitarnya juga dengan cepat bergabung menjadi satu. Semua bahtera bersandar bersama dan bersiap menahan turbulensi raksasa yang mendekat. Ding Yue mengendalikan bahtera untuk mendekati bahtera lain, tetapi pada saat ini tidak ada bahtera yang ingin bergabung dengan mereka. Tentu saja semua bahtera pada saat ini memiliki peringkat di tingkat kelas 2. Dengan begitu, mereka benar-benar tidak ingin bergabung dengan bahtera kelas 3 untuk berhadapan dengan turbulensi. Ding Yue pun mengerutkan kening dan menggertakkan gigi menerima perlakuan dari bahtera-bahtera ini. Pada akhirnya semua orang juga pada saat ini benar-benar merasa tegang ketika melihat awan kelabu yang mendekat. Kecepatan dari turbulensi ini sangat cepat dan jika ini terus berlanjut, Fearless Arc benar-benar akan segera hancur. Namun pada akhirnya bersamaan dengan semua orang yang panik pada saat ini, Xiaoyan melihat sebuah bahtera dengan 2 bahtera kelas 2 lainnya yang perlahan mendekat. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga melihat sosok yang dikenalinya di salah satu bahtera. Sosok tersebut adalah Gengping yang melakukan percakapan singkat dengan Xiaoyan sebelumnya. Gengping yang berambut pirang pun segera tertawa dan berkata bahwa mereka pada akhirnya bertemu lagi. Bahtera Xiaoyan tidak akan tahan melawan arus besar yang bergejolak ini, oleh karena itu mengapa ia tidak bergabung dengan mereka. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari situasinya benar-benar mendesak dan tidak ada waktu untuk berbasa-basi. Xiaoyan pun menangkupkan tinjunya dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan merepotkan saudara. Fearless Arc pun segera mendekat dan 4 kekuatan dari Bahtera pada saat ini segera disatukan. Namun terlepas dari ekspresi ramah Gengping, mata kedua pemimpin dari Bahtera lain pada saat ini agak tidak bersahabat. Sementara itu Gengping pada saat ini memberi isyarat kepada Xiaoyan agar mereka berkumpul di Bahtera Gengping. Xiaoyan mengerti maksud Gengping bahwa mereka pada saat ini akan membahas mengenai turbulensi tersebut. Xiaoyan pun segera bergegas dengan mengajak Ding Yue karena Ding Yue adalah orang yang sangat akrab mengenai hal ini. Pada akhirnya para pemimpin pada saat ini sudah berkumpul di Bahtera Gengping. Ada 2 orang lain yang berdiri di samping Gengping dengan pakaian mereka yang jelas berbeda. Xiaoyan menyadari bahwa mereka berdua tampaknya benar-benar tidak berasal dari tempat yang sama. Salah satu pria berjubah ungu berkata kepada Gengping bahwa bahtera ini adalah bahtera kelas 3. Ia khawatir tidak hanya tidak akan membantu mereka, tetapi bahkan mungkin akan menyeret mereka ke dalam turbulensi. Oleh karena itu, ia menyarankan pada saat ini sebaiknya mereka tidak mengambil resiko. Mendengar hal tersebut, Gengping pun segera tersenyum dan berkata kepada pria berjubah ungu. Gengping berkata bahwa itu bukanlah permasalahan karena bahtera Gengping kuat. Dengan begitu, seharusnya tidak menjadi permasalahan besar untuk menahan turbulensi seperti itu. Terlebih lagi, Xiaoyan adalah temannya, oleh karena itu ada baiknya bagi mereka untuk saling membantu. Baru saja Gengping berbicara, pria lain yang berjubah hitam merah pada saat ini berbicara dengan tidak ramah. Ia berkata sangat tidak mudah bagi bahtera kelas 3 untuk datang ke sini hidup-hidup. Tetapi mungkin stasiun luar angkasa kedua ini juga sepertinya akan menjadi titik akhir perjalanan mereka.
Mendengar hal tersebut, Gengping benar-benar tidak peduli dengan perkataan kedua orang ini. Gengping berdiri diam membantu Xiaoyan berbicara. Gengping berkata agar semuanya jangan meremehkan Bahtera kelas 3 ini. Itu dibuat oleh para ahli terkenal dan jika diletakkan di beberapa pasar, harga jualnya bahkan tidak akan lebih rendah daripada harga beberapa Bahtera kelas 2. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengabaikan kedua pria yang memiliki permusuhan kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum ramah kepada Gengping dan menangkupkan sedikit tangannya. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Gengping. Gengping juga pada saat ini tersenyum kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali. Terlebih lagi ketika ia melihat saudara Xiaoyan, ia merasakan rasa kekeluargaan. Oleh karena itu, saudara Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang hal sepele seperti ini. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan pada saat ini merasakan kehangatan di dalam hatinya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan juga pada saat ini masih dipenuhi dengan kewaspadaan. Meskipun Gengping menawarkan bantuan, tetapi jika bantuan ini tidak beralasan, hal itu akan membuat hati Xiaoyan benar-benar mau tidak mau merasa curiga. Pada akhirnya di tengah-tengah pembahasan ini, arus turbulensi bagian luar pun segera menghantam mereka. Bersamaan dengan hal tersebut, semua orang bisa merasakan beban yang menindas. Semua orang pada akhirnya segera membentuk perisai untuk melapisi Bahtera dari hantaman turbulensi. Sementara itu Ding Yue pada saat ini berniat untuk kembali ke Bahtera dan melihat kondisi dari semua orang. Begitu Ding Yue kembali ke Bahtera, pada saat ini ekspresinya tiba-tiba menjadi serius ketika menatap ke arah turbulensi. Ding Yue dengan cepat berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan memberinya 100 juta pil origin abadi. Xiaoyan sedikit terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue. Sementara itu Ding Yue segera menjelaskan bahwa turbulensi ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ding Yue khawatir akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa melewati turbulensi ini. Jika tebakan Ding Yue benar, ini adalah turbulensi meteorit yang paling menakutkan dalam turbulensi. Meskipun itu adalah partikel kecil, tetapi partikel-partikel kecil ini kemungkinan besar akan dihancurkan oleh materi gelap yang sangat besar. Jika mereka terkena oleh materi gelap ini, mereka benar-benar akan segera dihancurkan berkeping-keping. Sementara itu, perkataan Ding Yue ini juga terdengar oleh Gengping yang berada di seberang Bahtera. Gengping segera berkata agar gadis kecil pada saat ini jangan khawatir. Gengping memiliki pengalaman dan tidak mungkin kata-kata dari gadis tersebut akan terjadi. Aliran turbulensi meteorit belum pernah terjadi di lubang cacing raksasa selama puluhan ribu tahun. Selain itu, dilihat dari situasi dan partikelnya, seharusnya hanya aliran turbulensi biasa. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar melihat ekspresi keseriusan di wajah Ding Yue. Tanpa menunda lagi, Xiaoyan pun langsung memberikan 100 juta pil origin abadi kepada Ding Yue. Pada akhirnya Ding Yue pun segera menuangkan 100 juta pil origin abadi ke dalam Fearless Arc. Ding Yue berkata bahwa mereka pada saat ini harus membentuk 10 lapis perisai untuk berhadapan dengan turbulensi. Pada akhirnya banyak perisai segera terbentuk di hadapan Fearless Arc. Melihat adegan ini membuat semua orang di dua Bahtera kelas 2 lainnya terus-menerus tertawa. Keduanya pada saat ini memandang rendah dan meledek dengan keras ke arah kelompok Xiaoyan. Salah satu di antara mereka pada saat ini berkata kepada Gengping jika mereka dapat membantu orang-orang ini sejenak, mungkin akan sulit untuk membantu mereka sampai bintang Hongmeng. Selain itu, tanpa Bahtera kelas 3 ini, mungkin akan lebih aman bagi mereka untuk menahan arus yang bergolak ini. Mendengar hal tersebut, Gengping pada saat ini kembali tersenyum dan berbicara kepada sosok yang bernama Luo Sheng. Gengping berkata bahwa mereka pada saat ini hanya sedikit lebih berhati-hati. Selain itu, dengan peningkatan perisai ini juga tentu saja akan bisa membantu mereka. Mendengar perkataan Gengping ini, baik Luo Sheng dan seorang lainnya pada saat ini masih meremehkan kelompok Xiaoyan.
Sosoknya berkata bahwa pada saat ini sebaiknya mereka hanya bisa melihat orang-orang ini melakukan lelucon. Luo Sing pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara Yan Bo memang benar. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah, tetapi Xiaoyan hanya bisa berdiam diri. Xiaoyan menyadari yang paling penting pada saat ini adalah permasalahan mengenai turbulensi. Sementara itu, Ding Yue tentu saja pada saat ini tidak bisa sabar. Ding Yue adalah seorang jenius dalam teknologi stik dan pada saat ini ia benar-benar diremehkan. Pada akhirnya Ding Yue segera berteriak kepada mereka berdua bahwa mereka hanyalah sekelompok idiot yang bodoh. Mendengar hal tersebut, baik Xiaoyan dan Gengping pada saat ini benar-benar terjegut. Gengping pada akhirnya memandang ke arah Ding Yue, Luo Sheng, dan Yan Bo yang menoleh dengan marah. Luo Sheng tersenyum dingin dan berkata sebaiknya sebelum berbicara, gadis kecil ini harus memikirkan konsekuensinya. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun melirik ke arah Luo Sheng dan menegakkan badannya. Ia memandang ke arah Luo Sheng dan berkata bahwa bahtera milik Luo Sheng hanyalah bahtera kelas 2. Apa yang harus dibanggakan karena Ding Yue dapat dengan mudah membangun bahtera seperti itu? Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue, Luo Sheng pada akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ia lanjut berkata bahwa gadis kecil ini benar-benar sangat kasar. Apakah ia tidak bercermin saat ia menyombongkan dirinya? Ia pada saat ini masih berada di bahtera kelas 3 dan bagaimana mungkin ia bisa membangun bahtera kelas 2? Terlebih lagi ia juga perlu mengetahui teknologi stik untuk membangun sebuah bahtera. Pada saat ini bahkan Luo Sheng khawatir gadis kecil ini belum pernah mendengar mengenai teknologi stik. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue benar-benar sangat marah. Namun saat Ding Yue hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras yang menarik perhatian semua orang. Bahtera yang terhubung tiba-tiba bergetar hebat karena material kegelapan besar menghantam tutup pelindung mereka. Hampir semua orang menyipitkan mata masing-masing melihat materi gelap besar yang tiba-tiba muncul. Wajah semua orang termasuk Gengping pada saat ini segera berubah menjadi semakin kusam. Gengping berseru bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Sementara itu Ding Yue pada saat ini tersenyum dingin karena perkataannya benar-benar terbukti. Pada akhirnya Ding Yue segera menoleh ke arah dua orang yang baru saja mengejeknya dan berkata bahwa mereka adalah sekelompok orang bodoh. Setelah selesai berbicara, Ding Yue pun mengabaikan kelompok orang ini dan terus mengabdikan dirinya pada pekerjaan perlindungan. Di sisi lain, Gengping juga pada saat ini mulai panik dan dengan cepat memadatkan lebih banyak perisai energi pelindung. Namun pada saat ini, aliran meteorit yang bergejolak benar-benar tidak memberi mereka kesempatan. Pada akhirnya, lapisan pelindung mereka pada saat ini akan segera hancur. Ekspresi Luo Sheng benar-benar sangat bingung dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Gengping pun segera berkata, "Mari mereka mengkonsentrasikan kekuatan mereka. Mungkin mereka pada saat ini bisa menghancurkan materi gelap ini." Mendengar hal tersebut, pada akhirnya segera ketiga bahtera terkecuali dengan bahtera Xiaoyan segera mengumpulkan kekuatan. Pancaran energi yang kuat segera melesat dari balik perisai dan menghantam ke materi gelap yang semakin mendekat. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan materi gelap ini pada akhirnya berubah menjadi abu yang terbang dalam sekejap mata. Luo Sheng dan Yan Bo pada akhirnya menghela nafas lega. Namun pada saat ini mereka sangat merasa tidak puas dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang tidak membantu mereka. Terlebih lagi kelompok Xiaoyan juga pada saat ini masih tetap aman tanpa melakukan serangan. Luo Sheng dengan sedikit marah segera berteriak kepada Gengping, apa gunanya membiarkan kecoa ini tetap hidup di sini? Yan Bo juga pada saat ini mengerutkan kening dan mendukung perkataan dari Luo Sheng. Yan Bo pada akhirnya lanjut berkata, pisahkan mereka secepatnya dari bahtera ini. Menahan orang-orang ini di sini hanya akan menambah beban bagi mereka. Mendengar hal tersebut, Gengping pada saat ini segera sedikit mengerutkan keningnya. Sementara itu, Luo Sheng dan Yan Bo pada saat ini langsung memelototi Xiaoyan dan yang lainnya.
Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit membungkuk kepada Gengping dan menangkupkan tangannya. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih atas bantuan dari saudara Gengping. Xiaoyan pada saat ini harus segera pergi dan mereka akan kembali bertemu di bintang Hongmeng. Mendengar hal tersebut, Gengping pada saat ini sedikit terkejut dan tidak menyangka Xiaoyan benar-benar akan begitu bersikap tangguh. Namun Gengping masih merasa cemas dan berkata, begitu kelompok Xiaoyan pergi, ia benar-benar takut akan terjadi sesuatu. Melihat kekhawatiran dari Gengping ini, Xiaoyan merasa sedikit terharu, tetapi pada saat ini Xiaoyan sudah mempercayakan semuanya kepada Ding Yue. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata agar saudara Gengping jangan khawatir karena Xiaoyan memiliki caranya sendiri. Oleh karena itu sampai jumpa di bintang Hongmeng dan Xiaoyan pada saat ini berpamitan untuk pergi. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun kembali ke Bahtera Fearless dan Bahtera Fearless seketika segera memisahkan diri. Bahtera Fearless segera menghilang ke dalam aliran turbulensi tanpa jejak sedikit pun. Pada akhirnya di tengah-tengah turbulensi yang sangat ganas ini, Bahtera Fearless terombang-ambing tak tentu arah. Meskipun semua orang pada saat ini merasa tekanan, tetapi semua orang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Ding Yue adalah satu-satunya orang yang memahami mengenai hal ini. Oleh karena itu, semua orang pada saat ini hanya bisa menaruh harapan mereka kepada Ding Yue. Pada akhirnya setelah beberapa saat, pada saat ini ada banyak bahtera yang sangat besar yang muncul dari arah yang berlawanan. Seseorang dari salah satu bahtera pada saat ini berteriak bahwa mereka adalah bahtera yang akan membantu semua orang untuk keluar dari turbulensi. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan menatap ke atas ke arah bahtera yang pada saat ini mendekat. Mereka bisa melihat di tubuh bahtera yang bertuliskan tulisan Hongmeng. Mereka segera menyadari bahwa ini adalah perwakilan dari bintang Hongmeng yang menjemput semua orang. Pada akhirnya dengan kepemimpinan dari Bahtera Hongmeng ini, Fearless Arc segera melesat tanpa kendala. Fearless Arc pada akhirnya segera sampai di luar angkasa kedua yang bukan berbentuk bola cahaya. Tempat ini merupakan lubang cacing kecil di lubang cacing yang besar. Ini adalah jalur terakhir untuk mencapai bintang Hongmeng dan ketika memasuki lubang cacing kecil, Fearless Arc tidak sendirian karena pada saat ini ada sekitar 100 bahtera di sekeliling. Di sisi Fearless Arc pada saat ini ada beberapa bahtera yang penuh dengan bekas luka, oleh karena itu mereka harus berhenti. Mereka harus beristri jahat dan memperbaiki bahtera sebelum mulai melanjutkan kembali perjalanan. Sementara itu pada saat ini bahtera yang berada di sekeliling memandang ke arah bahtera Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihat bahtera kelas ketiga yang pada saat ini masih bisa menembus? Sementara itu tentu saja Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini bersikap acuh tak acuh dengan semua orang yang pada saat ini melihat ke arah mereka. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera menjelaskan kepada semua orang. Ding Yue berkata bagian terakhir perjalanan bukanlah bencana alam di lubang cacing. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah kompetisi untuk mendapatkan kartu energi. Setelah memasuki lubang cacing, setiap bahtera akan memiliki 50 poin energi. Tentu saja kartu energi ini akan dapat langsung menentukan peringkat mereka dan bahkan perhatian di kontes 10.000 alam. Meskipun perjalanannya tidak lama, tetapi waktu di dalamnya tidaklah singkat. Ding Yue pada saat ini menampilkan ekspresi serius dan semua orang pada saat ini juga segera terbawa perasaan. Semua orang menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu pada saat ini mereka tetap harus waspada. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini merenung, Bahtera Hongmeng perlahan muncul kembali di belakang semua orang. Pada saat ini ada beberapa bahtera yang terlihat parah. Xiaoyan melihat sekilas bahwa ada bahtera Gengping di sekitar sana. Beruntung bahtera Gengping termasuk bahtera yang masih terlihat bagus di antara kedua bahtera yang lain. Gengping sebelumnya telah membantu Xiaoyan dalam turbulensi besar, oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini meminta Ding Yue untuk berhenti dan pergi melihat situasi spesifik dari Gengping.
Saat mendekati Batara Gengping, Xiaoyan melihat dua Batara kelas 2 di sampingnya yang hampir hancur. Setelah memperhatikan lebih detail, Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah Batara milik Luo Sheng dan milik Yanbo. Xiaoyan pada akhirnya kembali bertemu dengan Gengping dan segera bertanya bagaimana kondisi dari saudara Gengping. Gengping pada saat ini segera menepuk bahu Xiaoyan dan berkata ternyata saudara Xiaoyan baik-baik saja. Ia telah bertanya kepada orang-orang di Batara Hongmeng dan mereka mengatakan bahwa Batara kelas 3 telah pergi. Sungguh sangat alhamdulillah karena saudara Xiaoyan pada saat ini masih baik-baik saja. Xiaoyan pun tersenyum tipis dan berkata, alhamdulillah saudara Gengping juga pada saat ini baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain, Ding Yue yang juga mengikuti Xiaoyan pada saat ini matanya tertuju kepada Luo Sheng dan Yanbo. Batara mereka pada saat ini hancur total, oleh karena itu mereka hanya bisa pergi mengikuti Batara milik Gengping. Ding Yue pada akhirnya tertawa dan meledek kepada keduanya ketika bertanya apakah mereka menghancurkan Batara kelas 2 yang kuat seperti ini. Ding Yue pun segera melirik ke arah Fearless Art dan berkata, lihatlah Batara kelas 3 yang pada saat ini mereka miliki. Batara itu tidak rusak sama sekali dan sepertinya Batara kelas 2 mereka tidak terlalu bagus. Mendengar hal tersebut, Luo Sheng seketika sangat marah. Ia segera berkata bahwa mereka hanya kebetulan bisa selamat dari bencana sebelumnya. Jika bukan karena bantuan dari Batara Hongmeng, apakah mereka berpikir mereka akan bisa keluar dengan selamat? Mendengar hal tersebut, Ding Yue kembali menatap ke arah Luo Sheng dan berkata bahwa mereka sama-sama diselamatkan oleh Batara Hongmeng. Tetapi mengapa Batara mereka pada saat ini benar-benar dalam keadaan yang rusak parah? Di tengah-tengah keduanya yang pada saat ini gontok-gontokan, Gengping pada saat ini segera berkata kepada Ding Yue. Gengping berkata bahwa Nona Ding Yue memahami teknologi sticks. Oleh karena itu, bisakah Nona Ding Yue membantu Gengping untuk memeriksa kerusakan dari Batara miliknya? Ding Yue pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu hanyalah permasalahan kecil. Batara ini memiliki kerusakan di sumber intinya dan Gengping hanya perlu menggantinya. Mendengar hal tersebut, Gengping pada saat ini sedikit menghela nafas karena ia telah kehilangan sumber tenaga dari bateranya. Pada akhirnya ia segera bertanya di manakah ia bisa mendapatkan sumber intinya di sini. Ding Yue pun mengangkat jarinya dan menunjuk di samping lubang cacing kecil di mana ada sebuah batara penuh dengan serba-serbi. Batara ini merupakan sebuah toko yang berada di samping lubang kecil yang menjual beberapa barang. Gengping pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Ding Yue dan berkata jika begitu permasalahannya maka Gengping akan pergi dan bertanya. Namun pada saat ini bolehkah Gengping meminjam Fearless Art untuk pergi ke sana? Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini segera berbicara dengan tegas. Ding Yue berkata ia memiliki sumber inti di sini dan harganya 500 juta pil origin abadi. Karena ini hanya sumber inti tingkat rendah, maka ia akan memberikan harga 400 juta pil origin abadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue ini, Luo Sheng seketika tersenyum dingin dan berkata kepada Gengping. Luo Sheng berkata sepertinya gadis ini membohongi saudara Gengping. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa sumber intinya seharga 500 juta pil origin abadi? Pasti pada saat ini gadis tersebut sedang mencoba untuk menipu saudara Gengping. Ding Yue pada saat ini berbicara tanpa menoleh ke arah Luo Sheng dan berkata jika ia memang tidak percaya, maka ia bisa pergi ke sana dan melihat-lihat apakah apa yang dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Selain itu, jika mereka pergi ke sana untuk memperbaiki bahtera mereka, sungguh sangat disayangkan karena mereka tidak akan diterima karena bahtera itu milik keluarga Ding. Mereka berasal dari rumah lelang keluarga Ding dan Ding Yue menjamin tidak akan ada yang memperbaiki bahtera mereka sama sekali. Mendengar hal ini, ekspresi dari Luo Sheng dan Yanbo pada saat ini benar-benar menjadi semakin pucat. Yanbo pada akhirnya segera berkata ternyata ini adalah putri dari keluarga Ding. Ia sangat menyesal atas penglihatannya yang buruk sebelumnya. Ia masih berharap Nona Ding Yue pada saat ini akan memaafkannya.
Ia juga telah mendengar bahwa Nona Ding Yue dari rumah lelang keluarga Ding mahir dalam teknologi sticks. Ia memiliki banyak emas dan pada saat ini ia benar-benar meminta maaf kepada Nona Ding Yue. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini hanya tersenyum dingin. Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa bahteranya memiliki masalah yang lebih besar. Dengan begitu dibutuhkan 1 miliar pil origin abadi untuk memperbaikinya. Silakan pergi ke sana dan sebutkan nama Nona Ding Yue dan ia akan memberinya diskon 10%. Yan Bo pun seketika tersenyum dan berterima kasih kepada Ding Yue. Ia pada akhirnya tanpa basa-basi segera membawa bateranya untuk segera diperbaiki. Sementara itu Luo Sheng pada saat ini masih tidak mau menundukkan kelapanya. Ia segera berkata bahwa ia masih tidak percaya dan ia akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya Luo Sheng pun segera menyeret bahteranya ke arah bahtera penjualan. Sementara itu Geng Ping pada saat ini hanya menatap ke arah Luo Sheng dan Yan Bo. Setelah itu ia mengeluarkan 400 juta pil origin abadi dan segera menyerahkannya kepada Ding Yue. Ding Yue pun segera mengambil pil origin abadi dan segera membantu Geng Ping untuk membangun kembali bahteranya. Setelah beberapa saat, bahtera Geng Ping pun segera mendapatkan kembali kekuatannya dan pada saat ini Geng Ping menghela nafas lega. Sementara itu Ding Yue berkata, terkecuali dari sumber inti energi yang rusak, masih ada beberapa kerusakan tetapi semuanya sudah diperbaiki untuk Geng Ping. Geng Ping telah membantu kelompok Xiaoyan sebelumnya dan ini 400 juta pil origin abadi harus dikembalikan kepada Geng Ping. Geng Ping pun pada saat ini dengan paksa menerima pil origin abadi yang dilemparkan oleh Ding Yue. Geng Ping segera berkata bahwa Nona Ding Yue tidak perlu melakukan hal ini karena Nona Ding Yue memang pantas mendapatkannya. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berkata bahwa Geng Ping adalah orang baik. Geng Ping adalah satu-satunya yang bersedia membantu mereka di dalam turbulensi raksasa. Oleh karena itu, Ding Yue pada saat ini dengan sukarela membantu Geng Ping untuk memperbaiki bahtera ini. Jika Geng Ping pada saat ini tidak menerimanya, maka Ding Yue benar-benar akan marah. Meskipun Geng Ping tidak banyak berkomunikasi dengan Ding Yue, tetapi dari percakapan antara Ding Yue dan Luo Sheng dan Yan Bao, Geng Ping tahu bahwa wanita muda ini bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Oleh karena itu pada saat ini Geng Ping hanya bisa menerima kembali pil origin abadi dengan senyum masam. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera mengajak Xiaoyan untuk pergi. Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Ding Yue yang bergegas pergi ke bahtera Fearless dengan sedikit senyuman. Xiaoyan pada saat ini merasa semakin salut kepada Ding Yue. Xiaoyan pun menekan perasaan ini dan kembali menoleh ke arah Geng Ping. Dengan tersenyum dan menangkupkan tangannya, Xiaoyan segera berkata kepada Geng Ping agar ia berhati-hati dan semoga perjalanannya menyenangkan. Geng Ping juga pada saat ini menangkupkan tangannya dan mereka pada saat ini segera mengucapkan kata-kata perpisahan. Setelah itu Xiaoyan pun segera kembali mundur ke Fearless Art. Namun ketika Xiaoyan baru saja sampai di bahteranya, Xiaoyan melihat semua orang di dalam Fearless Art tampak waspada dan mengambil posisi bertarung. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan ketika Xiaoyan melihat ke atas dengan seksama, Xiaoyan melihat di geladak ada seorang pria parubaya dengan berpakaian mewah. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung memegang kipas emas di satu tangan. Melihat hal ini, Xiaoyan pun hendak kembali ke bahtera untuk menanyakan hal tersebut kepada Ding Yue. Tetapi pada saat yang bersamaan, sosok Ding Yue melangkah maju dan berteriak dengan keras. Ding Yue pada saat ini segera bertanya kepada sosok yang ternyata adalah ayahnya. Ding Yue bertanya mengapa ayah pada saat ini ada di sini. Mendengar hal tersebut, ayah Ding Yue pun segera berkata mengapa ayahnya berada di sini. Tampaknya ia khawatir bahwa pertanyaan tersebut harus ditanyakan kepada putrinya yang sangat baik. Pria parubaya itu pun tersenyum tipis pada Ding Yue, tetapi senyumannya ini membawa rasa dingin yang tidak ada habisnya. Pria tersebut lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi dan Ding Yue harus kembali bersamanya. Ini bukan tempat bermain anak-anak dan kehidupan gadis Ding Yue harus segera dijalani.
Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun segera berkata bahwa ia tidak ingin pergi dan ia tidak ingin menjadi bunga di rumah kaca. Pada saat ini, Ding Yue akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Mendengar hal tersebut, pria paruh baya itu pun seketika memelototi Ding Yue. Ia berkata, apakah Ding Yue tahu betapa menakutkannya kontes 10.000 alam? Sekali Ding Yue berpartisipasi di dalam kompetisi, tidak ada menang atau kalah dan yang ada hanyalah hidup dan mati. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pun menganggukkan kepalanya dan berkata tentu saja ia mengetahui hal tersebut. Tetapi dengan kekuatannya dan kekuatan Xiaoyan, Ding Yue pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi 10.000 alam. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut dan menatap ke arah Ding Yue yang penuh tekad. Sementara itu, pria paruh baya segera bertanya siapakah yang dimaksud oleh Ding Yue. Ding Yue segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ini adalah orangnya. Ialah orang yang berani menghajar Jiang Ya. Bahkan jika ayah berani memprovokasi orang ini, ia akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan ayah. Pria itu juga pada akhirnya segera mengikuti arah yang ditunjuk oleh Ding Yue. Ia memandang ke arah Xiaoyan dan pada akhirnya segera menyipitkan matanya dan mengukur kemampuan Xiaoyan.